Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Terkopi. Hari ini saya mengalami suara terdengar buruk-buruk. Saya tetap melakukan aktivitas luar kembali yang ada di keluaran terminal Guntur Garut ini. Ada bus legendaris, ada Nios ya. Ini jurusan Garut Cicaheum. Aktivitas di luar terminal ini lebih sepi. Di mana sewa bus-bus ini hanya baru beberapa orang saja. Lihat aktivitasnya, ada penyedia segar kasih itu. Ya, kemudian di belakang ini ada penulis juga biar kita lihat ya. Di belakangnya itu masuk sekali di sini ada Indo Putra ya. Indo Putra dari Bekasi. Ini bekas bus kami ya. Ya, kemudian ada ART yang dari Nios tadi jurusan Cicaheum. Ada Putra Utama jurusan Bekasi. Tetap seperti biasa terminal Guntur Garut ini sepi ya, tapi pasti ada penumpang yang seperti itu.